5 orang. Okey. Terima kasih pada 5 orang yang online tengok aku streaming. Ini channel baru, jangan lupa tekan subscribe. Tak ada orang lagi ikut channel ni kecuali 60 orang je aku tengok tadi. So lepas habis stream ni aku nak tengok naik ke tak aku punya channel gaming ni. Okey, sekarang ni aku set GR86 ni max. Max horsepower. And aku memang suka pakai sport soft and then traction control kosong ah, baru lah lucky. So kita boleh sliding sikit. Weight reduction tengok, aku suka ringan tapi kadang-kadang aku nak stability. So tak nak ringan habis. Tapi acceleration lah kita boh sekali. Okay, let's go. Track kita hari ni track apa eh? Autodromo di Interlagos. Tu dia. Okey, jom. Let's go. Aku pernah bawa sekali je kereta ni. Syok ke tak? Let's go. 4. Tak minta lah aku punya manual shifter ni berjalan. Yes, jalan. Let's go. Okey. Gear 2. Op. Syok aku dapat dashboard. Dashboard 86 baru ni. Dia punya grip kita ni best lah. Tekan habis ni. Gear 4. Gear 5. Let's go. 86 sama. Jangan main langgar-langgar. Oh tak, ni BRZ. Oh, American Muscle. Gear 3. Track ni dia banyak tight corner eh. Okay, ni long straight. Kita ada lagi 5 laps to go. Grip kau kita ni. 4. Sedap. Potong dia. Boleh pergi. Not bad. Okay, pasal sekarang kita position 12 eh. Kita tengok boleh kejar balik ke tak. Come on. Dah keluar dah drift di situ. Itu kan drift, tu slide bang. Yang tu drift. Sampai terkeluar track. Let's go, kejar Cobra. Hey, kenapa kau break? Tapi kita potong kiri. Cobra ni. Dia main langgar. Kereta ni ada 6 gear. Okay, kita sekarang position nombor. Rosak gearbox. Tak masuk gear. Position kita 10. Ada lagi 3 lap to go. Ini aku kena gigih. Tu nak potong semua. Let's go. Alright, saya berkat depan. Makan dalam. Apa kita kat depan? Macam BM 3 Series. M4. Kita potong M4 dengan C7 Corvette. Let's go. Main kasar. Let's go. M4 tu potong lu. Kita potong dalam. Drop gear. And tekan habis. Not bad lah. Terlebih. Op. Oi. Ni kita apa lah? Mark 1. Aku nampak Supra kat depan. Bukan tu Lexus. Let's go. Okay, let's go. Betul keluar track. Let's go. Okay, kacang. Dah terkeluar di situ. Baru second lap kita dah nombor 5. Come on.
Okey, go. Ui, tapi nombor 1, 2, 3 tu jauh nak kerja. Okay, let's go. Come on, ke depan ni kita apa? Rasa baik terlanggar dia. RCF eh. Lexus RCF eh. Oh, 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 oh. Ada, aku tarik handbrake ni kan. Kalau lah kereta ni boleh main drift kat dalam Gran Turismo memang shock. Tapi boleh naik gear 6 kat track ni. Kalau tengok aku tukar gear main game ni memang aku bagi dah. Bagi kau-kau lah. Memang tujuannya nak tukar gear. Kita tukar gear lah. Ha, macam tu. G2, G2. Ah, selalu terlepas kat sini G2. Selalu terlajak. Let's go. Sini G2. Kita apa kat depan tu? Aston Martin. Let's go. So far kita ni memang sedap untuk dibawa. Nampak, nampak. Dah main drift kat situ. Go, 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 go. Nasib baik drift in control lagi. Okey, lagi dua. Position 1 dengan 2 kat depan. Boleh ni, ada lagi 2 laps to go. Let's go. Berapa orang yang online? Oh, 4 orang. Terima kasih pada 4 orang yang... Oh, dah, break, break, break. Break, 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 break. Oh, no, 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 no. Okay, let's go. Boleh ni. Lagi 2 lap, aku nak kena potong lagi 2 orang kat depan tu. Tu dia. Let's go. G3 ada Viper dengan Corvette C7 dah terkeluar track. C7 ke C8? Oh, dia main kereta supercar lah. Mana Haji? Patut aku break sikit je kat sini. Kan nak main drift. G2, sorry. Main langgar buntut. Tepi. G2 tak boleh. Ingatkan boleh G3. Tapi kereta GR86 ni sedap, siut. Nampak? Oh, sedap drift. Go, go, go. Sedap lah kereta ni untuk drift. Dalam Gran Turismo sebenarnya susah nak drift. Tapi somehow dengan kereta ni dia punya drift aku still boleh kontrol. Nice. Viper ada kat belakang, nampak tu. Kat rear view mirror dia duduk cucuk. Dia ada lagi kat belakang ke? Tak nampak. Oh, ada. Ada. Tak boleh slack sikit pun ni. Memang kena perfect. Tak nampak view. Tak nampak view belakang. Dia lagi ke? Okay. Masuk cantik. Jangan screw up. Let's go. Ui, dia cucuk kat belakang. Oh, laju sangat. Okay, go. Oh, tapi kereta ni sedap. Serius sedap.
Dia macam kereta yang all-rounder. Ah, nampak? Aku mesti boleh kontrol drift tu. Dia kereta yang all-rounder. Tak terlebih power. Kadang-kadang kereta yang terlebih power tu, bila kita drive tu, dia mesti macam tak boleh nak kontrol. Bila dah out of control, tak boleh kontrol lah. Memang confirm tak boleh tangkap balik. Tapi kereta ni still sedap. Boleh tekan kau-kau. Ui, Viper tu cucuk belakang dekat tu. Let's go! Yes! First win dengan GR86. Awesome! Let's go! Okay, kita cuba dengan... duit dah 3 juta. Kita cuba dengan track lain pula. Masa kita nak habiskan semua... yang cup, benda punya cup ni, rear wheel drive punya cup, FR punya cup. Kita still continue malam ni, kita main dengan GR86 je. Lepas tu aku pula lupa nak on chat. So, itulah dia. Kalau aku on chat tadi, bolehlah dapat macam komen pada korang kalau nak tukar kereta lain ke, nak cuba Ferrari ke. Tapi kita save untuk malam lain. Ha. Banyak lagi malam aku nak kena ni, nak kena online ni. Still tengah mencari subscribers pasal channel ni baru 60 orang. So 60 orang je subscriber. Aku pun mencari time untuk nak main game pun susah juga sebenarnya. So aku cuba. So dalam game, dalam channel ni sebenarnya aku dengan fail to reconnect to network. Memanglah tak boleh connect. Okay, kita go next cup. Channel ni memang aku dengan anak aku punya. So, dia banyak main Valorant. Aku akan banyak main game-game kereta. Aku akan ada live stream. Lepas tu, aku akan ada juga kadang-kadang aku punya drift video. Kalau yang tu main on PC macam yang ni, aku set up on PS4. So, bila set up on PS4, aku tak boleh main game drift tu yang tak best dia tu. So bila main kat PS4 ni, aku hanya stick dengan Gran Turismo, Dirt 2.0. Aku ada apa lagi satu orang kita? Yang kita tu. Driver. Tak puas hati jap aku tengok jap. Aku ada Gran Turismo Sport, Dirt Rally, Project Cars tu dengan KX Drift Racing. KX Drift Racing ni aku banyak main kat dalam phone, tapi tak tahu kenapa bila dekat PS4 ni dia susah gila nak kontrol. So, susah aku nak kontrol, aku jadi malas nak main. Itulah dia. Tapi sebenarnya aku boleh tukarkan, aku tukarkan gear ni jadi handbrake sebenarnya. Boleh je kalau tak ada handbrake kan. Okey, keluar. Ya Allah, dia duk reconnecting to network. Why? Kenapa malam ni nak buat hal dengan network? Kita tengok network setting. Macam aku kena masuk je balik wifi rumah aku ni. Jangan tengok tau apa password. Jangan tengok tau. Aku kena set balik. Serius lah. Kenapa tak ada? Memang dia tak detect pun. Dia tak detect wifi rumah aku. Apa masalah PS4 ni? Baiklah. Kita tak online on PS4. Maknanya semua result akan sambung balik sekejap lagi bila aku dapat set up balik. Okay, let's go. Okay, Interlagos aku dah dapat goal. Kita pergi Brands Hatch. Lepas tu kita pergi Dragon Tail. Brands Hatch dia manja, track yang manja. Ni menarik, Dragon Trail ni aku suka. Pasal dia laju turun bukit, kalau tak silap ah yang ada turun bukit tu. Laju turun bukit. Kejap. Aku ada ke tak GT86 yang lagi satu tu?
Tak ada. Aku ada GT86 ni, ada GR Supra. Maknanya malam ni kita boleh layan apa saja yang GR. Tak apa. Okey, kita pakai kereta aku ni. GR Supra. Ini aku sendiri design dia punya stiker. Ini masa aku masuk MSF punya race PKP first dulu. Lepas tu MSF buat race. So aku design kereta ni konon-konon bolehlah masuk kategori apa Supra punya race. Sekali rupa-rupanya GT86 dia ada macam okey tak apalah. Okay, Supra ni aku suka tapi kadang-kadang kalau power dia over sangat, macam ni kita tengok. Kita boleh pakai power berapa banyak. Oh, tak ada limit power. Kalau tengok tu 500. Oh, ada limit power. Tapi sikit je. So ni dah max. Aku boleh bubuh 589 horsepower. Sekejap, kita bagi ringan kereta ni. Tapi aku takutlah overpower. Kita cubalah bagi dia sliding lah. Traction control kita kasih off. Lepas tu soft. Okay, done. Oh, tengok gagu punya tu. Kereta tu. Ooh. Alpine Star punya konsep. Okay, let's go. Tak silap aku, kereta ni ada 7 gear ke 8 gear. So, masalah dengan shifter ni, aku tak boleh nak masuk ke gear 7 atau 8. Kita tengoklah macam mana eh. Tahta pakai shifter ni. Tapi tak baik lah. Tujuh, gear tujuh. Aku ada gear tujuh ke? Ada. Ada, ada, ada. Tak boleh gear 8. Kan aku masuk gear reverse kan? 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 Aku cakap. Gila. Pada gear tujuh nak turun ke gear tiga. Jauh benar pakai shifter. Ui, dia suka slide. Tu dia tujuh gear. Tapi banyaklah boleh main gear. Gear 2, sini gear 2. Let's go. Bye bye M4. Turun gear 4, ya Allah jauhnya. Ha, janganlah, janganlah. Kereta ni dia liar sikit. Tengok, 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 tengok. Dia liar semacam. Come on, tepi. Tak boleh dah max gear. 200 km sejam. Gear 3 eh, kita masuk. Oh, dia nak. Dia nak slide. Oh, corner ni bahaya. Dia kena take risk. Siapa berani full throttle masuk? Ah, kan? Sat. Okey, 7. Patut dah tak boleh nak masuk. Memang gear 7 max. Top speed 203. Aku pun dah lost. Gear 3 kat mana? Banyak sangat gear. Ah, kan dah drift. Let's go. Top speed. Aku dah tak boleh pergi. Oh. Cepat, cepat. Tak boleh buat apa. Oh. Maximum. Api bunyi, bunyi dekat ganas kan. Wop, 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 wop. Let's go. Position 8. Oh, sorry, 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 sorry. Terlanggar, terlanggar, terlanggar. Kalau in real life, Supra ni memang tak ada clutch. Tapi aku gatal pakai head shifter ni. Syok. Barulah best. Aku pernah bawa Supra ni in real life. Version 2.4 turbo. Oh, slide. Oh, slide. Nice. Dia punya cermin depan macam ni lah. Tapi ni pasal aku letak banner. Tapi dia punya cermin depan memang
kecil. Dia macam dia kecil je cermin depan dia. Beza dengan aku punya GTA T6, nampak luas lagi. Yang ni memang yang tu je lah kau punya cermin. Aston Martin ni. Bye bye. Oh, tak masuk gear. Gear tujuh. Banyak sangat gear. Go 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 go. Eh, break. Ya Allah, tak nampak. Ah, kena langgar kau aja, langgar dari belakang. Main kasar eh. Nanti kita tengok balik replay tu eh. Dia tibun kita eh. Nampak sampai gear 7 waktu maksimum tak ada dah. Aku punya tune yang tak boleh nak buat apa-apa. Top speed dia 203 je. Tapi kereta ni pick-up. Kereta pick-up macam ni, drift best ni. Ada kereta kat belakang ke? Langgar. Tak ada. Rasa macam ada something langgar. Okay, let's go. 4. Susah. Oh, terus daripada gear 4 masuk gear 7. Kita boleh slide. Let's go. 203 km sejam. Kita tunggu sampai kena drop. Confuse aku banyak siut dia. Okay, let's go. Selamat. Kan boleh full throttle kat situ. Tapi macam tak cukup berani ya. Oh, silap aku dah termasuk gear reverse. Ingatkan ada gear lagi. 4, 3. Alah, baru dah masuk gear 4. Tengok boleh drift tak korang tu. Okay, kita tinggal orang belakang jauh-jauh. So, kita boleh main-main kat depan. Bosannya tune ni. Maximum speed dia sampai situ je. Atau corner pun macam ni. Nak turun 7 ke 3 tu. Dah gatal dah. Main slide. Let's go. Gear 3. Come on. Okay, let's go. Okay, boleh lagi. Dah tak ada siapa kat belakang. Mungkin kita try main slide. Scary sikit pasal kereta ni susah nak kontrol dia punya liar dia. Alah, gear 7 dia boring je. Okay. Wow. Okay, let's go. Supra aku. Dah. Tunggu. Habis Supra aku. Dah, masuk gear 7. Bosan. Power sangat. Tak boleh lah. Horsepower tinggi sangat. Tak ada fight untuk kereta belakang. Kita kena turunkan balik horsepower ni. Macam
itulah bosan dia. Lepas tu bila kau telefon macam macam tu je. Okey. Turun. Wow 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 wow. Let's go. Oi 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 oi. Le. Ya Allah, aku masuk gear 7. Aku dah confuse gear berapa dah ni? 3. Okay, let's go. 7. Wow. Kau mesti dengar kan, aku shift gear macam nak patah. Shifter aku tu. Kita drift di situ. Seronok. Takut je orang belakang kejar. Ya Allah, penatnya nak turun ke gear 2. Lepas tu aku masuk gear 5 terus pada gear 2. Masuk kena lepas minyak. Lepas minyak. Ni break. Akhirnya aku langgar. Itulah dia. Okay. Let's go. Sakit kaki aku ni. Kalau main tekan macam tu, kena pakai kasut lepas tu. Setengah orang main pakai kasut eh. Seronok drift lah. Nak kena tengok replay. Akhirnya, ya Allah, ter-overpower sangat. Tak best. Bila horsepower tinggi sangat, lepas tu lawan dengan orang lain, so dia jadi bosan pasal senang sangat. Kan? Okay, kutip duit. Alah, dia reconnecting to network pula. Kita tengok berapa orang ada. Ada 4 orang tengah online. 4 orang. And ada 7 like. Aku dah dapat 7 like. Habisnya 7 like. 7 like je. Syukur apa yang dapat tu hari ni. Minggu depan kita cuba untuk 10 like pula. Kan? Cepat, let's go. Kita tengok sekejap. Geng-geng dekat Facebook ada ke tak? Ada yang join ke tak? Daripada Z Garage Evolution. Ada ke tak? Masalah aku punya PS4 hari ni. Dia nak connect online tak boleh pula. Okay, kita tengok daripada geng YouTube. Tak boleh komen. Tu masalahnya. Kalau aku tahu dia tadi check setting betul-betul, at least aku boleh interact dengan korang. Ada komen. Sekarang ni tak ada. Tak boleh live komen. Check close caption. Unlist live replay once stream end. Tak ada. Tapi aku harap sekarang ni aku punya audio better daripada yang aku stream sebelum ni kan. Much better. Pasal aku pakai clip mic. Dah ada clip mic di sini. Office tak boleh jalan. So aku pergi office, aku curi clip mic ni. Pasal aku pakai untuk di sendiri. Samalah dengan lighting kat sini. Lighting ni pun aku ambil lighting office. Dia light up kat sini. So, gunakanlah barang-barang yang ada. Ya Allah, dia reconnecting to the network lagi. Come on. Harap bersabar ya korang. Sekarang aku buat apa? Aku janji untuk streaming selama sejam. Kita nak test habis-habisan semua kereta-kereta GR kalau boleh. So sekarang ni lagi satu kereta GR yang aku tak test. Alah, aku nak save replay tadi, aku lupa. So kereta GR yang tak test lagi untuk malam ni is nama dia apa? GR Yaris. Yes, GR Yaris. GR Yaris tak ada lagi. Yeah, successfully reconnected to network. Akhirnya tiba-tiba online balik. Boleh masuk internet. Cantik. Yes. Okey, cun. So lepas ni kita punya loading akan jadi lagi laju. Betul.
Yes, betul. Okey, aku ada lagi satu. So, lain semua dah gold. Aku ada lagi satu ni, Brands Hatch. Jom kita masuk ni and kita pakai balik GR86. Rasa aku tak ada dah. Yang ni aku punya 86 GT Limited. Yang ni pun aku design masa MSF punya race hari tu. Okey, tak ada dah. Aku patut buat satu natang hijau. Natang, okey. Satu natang hijau. Sebiji macam kereta aku punya 86. Okey, jom kita masuk ni pakai GR86. Rasanya kita tengok dulu kereta-kereta dalam tu yang power tak? Horsepower. Kalau yang masuk tu horsepower dia tak power, then kita kurangkan horsepower. Tapi rasanya GR86 ni horsepower tadi berapa? Dapat dalam 290 lebih eh bila dah modify kau-kau. So sesuai kot, okey kot. Ada apa tu? Ada M4, ada Lexus LC500, Supra, ada Mustang, ada FT1. Boleh ni, boleh lawan, boleh tapau. Ada RX7. Okey, satu hari kita drive RX7. RX7 lama dengan RX7 baru. Mesti shock. Okey, check setting. Tadi aku bagi habis ringan. Cuba kita beratkan dia balik. Tengok apa beza. So, bila beratkan balik, aku boleh nampak acceleration akan lagi jadi lagi low. Stability lagi tinggi. Braking power lagi kurang. Lain semua sama. Okey, sama traction. Kita kosong, baru shock boleh sliding-sliding. Let's go. Track apa ni? Brands Hatch Grand Prix. Oh yes, Brands Hatch. Dia track yang simple. Tapi kalau screw up, habis. Okey, dia ada satu bukit yang complicated bila turun ni. Aku masuk gear 5 terus. Okey, hang ni ah. Ini kena budget. Elok-elok, bawa elok-elok. And pasal dia blind corner, memang tak nampak kita turun bukit. So, kena budget elok-elok. Ya Allah, lainnya bawa kereta ni dengan Supra tadi. Memang lain. Supra tu macam terlebih horsepower. Jangan kita main sopan-sopan santun, jangan langgar orang. Potong. Bye 86. Oh tak, tu BRZ. Allah, tak masuk gear. Let's go. Depan kita ada Aston Martin. Akan kena tapau dengan kereta Jepun. Bye. Tapi macam tak boleh bye je. Sini banyak long straight yang complicated. Untuk nak... Oh, ya Allah, dia langgar. Main langgar eh. Okey, tak apa, tak apa. RX7 kat depan. Let's go. Kita potong RX7 dulu. Bye. Kau out of control, kau jangan involve aku. Let's go. Okey. Depan ni M3. M3 lama kan? E30. Oh, muscle car. Kit. Kau break kenapa? Bunyi dia sedap. Okey, sekarang kita dah nombor 10. Okeylah, masuk akal sikitlah. Beza dengan Supra tadi macam main potong je. Macam overpower kau-kau. Corner ni yang complicated ni. Yes. Corner tu kalau screw up je, habis. Okey, apa beza dengan tadi? Tadi aku buat light. Aku set up light kan. Bagi ringan habis kereta. Yang ni aku rasa dia lagi melekat ah. Tapi aku boleh rasa dia punya pick up dah hilang sikit. So tak best kalau nak main slide-slide. Mana aku prefer? Ringan ke ataupun berat? Aku prefer ringan pasal aku nak slide. Okay, let's go. Ni gear cepatlah, ya Allah. Masuk balik, masuk balik, masuk, 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 masuk
Ya Allah. Aduh, kena kejaman. Okey. Time to bawa macam har. Tahu bawa macam har. Bawa macam harm. Let's go. Nampak. Okey, go. Dah nampak dah orang depan. Okey, grup yang depan tu nampak macam ramai, so aku tak rasa susah nak kejar balik dalam masa 3 lap. Go. Go. Okey. Oh, break sikit-sikit and go tekan minyak. Apa kita kat depan? M4. Lexus. Op. Kan? Ya Allah, kenapa lah aku masuk gear 4? Aku nak masuk gear 2 lah. Go. Ui, kenapa kau break lah tiba-tiba? Go. Dia tak nak bagi jalan. Dia tak nak bagi gerak lu. Ui, laju dia. Potong dalam. Tekan minyak. Kes 3. Potong dalam lagi. Go. Okay, position 7 dalam masa 2 lap. Boleh kot. 2 lap. Supra. Is that the Supra? Go. Oh. 3. Ada nombor berapa? Nombor 5 dengan 4 kat depan. Boleh. Pasal dia orang jarak dekat-dekat and aku ada lagi 2 lap, so aku rasa possible untuk kejar. Makan pasir ke bang? Potong dia. Okay. Let's go. Tengok aku masuk game 4 lagi. Lepas tu aku masuk neutral. Itulah masalah dengan shifter ni. Pasal shifter Thrustmaster ni, dia panjang. So, dia bukan short shifter. Weh. Aduh, dia main brake. Lepas tu dia langgar. Aduh, come on. Ui, tak boleh jadi ni. Aku kena potong ni. Kan habis lap ni, aku kena kejar nombor 1 dengan 2. Ya Allah, dia brake lagi. Kenapa macam tu? Gerak lu. Ui, dia langgar. Tak berhati lah tu. Go. Makan rumput. Okay, go. M4 kat depan. Orang kat depan ni nama dia Kopi lah. Op. Potong luar. Yes, cantik. Lama masuk dia. Wow, aku take risk sangat. Break sikit. Go. Last lap, tak boleh main. Kena. Laju pergi kereta ni. Oh! Jangan langgar-langgar. Sebenarnya corner ni boleh ambil gear 3, tapi aku selalu turun 2 juga. Aku rasa Supra kat depan tu. Supra Concept FT1.
Oi, tak boleh jadi ni. Cepat kena potong. Haa, lajunya dia. Lajunya dia. Eh, nak habis lap dah. Come on. Okay, aku take risk. Ui, cepat. Come on. Take risk ni. Corner pun, oh, lajunya dia. Come on. Dia ada top speed shoot. No. Tepi. No, dia ada top speed. No. Adil. Nombor dua. Ah. Ternyata kereta ni tak cukup power. Boleh cukup power. Hanya aku ada screw up awal-awal tadi. Maka rumputlah, pangkat pasirlah. Aduh, dah aku kena buat balik benda ni. Wah, okey. Kita layan last track menggunakan GR Yaris. Oh, tengok. Spoil result. Dah ada gold, satu silver. Okay, GR Yaris kita boleh main kat mana? Sini tak ada. Sini semua aku dah complete dah. Hatchback! Yes! Kita boleh pakai hatchback kat sini. Tapi aku dah buat Nürburgring. Nürburgring GR tu, best gila. Tokyo tak nak. Kita main ni Asadena. Oh, sorry. Makan degan. Yes, GR Yaris di sini. Let's go. Tengok sikit berapa orang online. Ada 5 orang online. Aku dah dapat 9 like. Ya Allah, bestnya 9 like. Perasaan dapat 9 like tu daripada 60 orang. Oh. Okay. Ada Civic Type R. Civic Type R dah ada 2 biji. Lepas tu ada Megane RS. Ada Focus ST. Focus ST banyak. Megane RS best tu. Okay, Golf GTI. Aku rasa diorang ni semua horsepower tinggi. Mini Cooper boleh tapau. So, kita maintain aku punya Yaris yang dah tune 332 horsepower. Sebenarnya main tipu juga. 332 tu tinggi. Kita turun sikit. Hello, turun sikit. Boleh lah. Kita turun sikit. Bagi fight sikit. Okay, bagi fight sikit lah. Okay, jom. Aku lupa track ni. Track Sardena. Road track B2. Kita sekarang on GR Yaris. Kereta ni all-wheel drive. Kalau in real life, dia boleh adjust sama ada nak belakang heavy ataupun depan heavy ataupun all-wheel drive je semua. Macam Tesla! Oh, sorry. Main kasar. Okay, tu aku main tipu. Sorry. Eh. Kereta ni pergi dia tak sedar. Let's go. Oi. Oh, main blok-blok jalan. Okay, fine. Allah, main kasar. Apa, Need for Speed Underground ke? Gear 2. Track ni best. Dia punya layan corner best. Oh, potong luar. Bye. And ni pun kita potong luar. Bayar masuk dalam. Dengan harapan nak drift. Aduh. Ya Allah, kenapa aku turun gear 2? Let's go. Ni gear 2. Kalau korang tengok, aku pakai line 8. So, nampaklah line nak ambil corner tu kat mana kan? So, aku bukan terror pun.
So still kena ada guide, tapi maybe satu hari aku akan cuba off line guide tu. Tengok apa jadi. Okay, let's go. Dah nombor 5. Macam senang sangat je dengan horsepower ni. Dia kena 100% kot. Ni berapa? 108% kan? Okay, high speed kan? High speed. Turun lagi ke? Kenapa aku baru nak break? Okay. Jom. Tadi cakap senang sangat. Tu dia masuk pada track, tak bagi signal. Tu masuk. Fum. Tak tengok orang belakang. Tak masuk dia. Okay. I'm in trouble. Okay. Banyak main. Okay, kita kena kejar balik. Kena kejar balik, let's go. Tadi action, cakap senang sangat. Ambil kau. Let's go. Okay, let's go. Potong luar. So, kita boleh slide sikit. Ini gear 3, aku lupa. For STI, bye. Gear 3 sini sepatutnya gear 2, tapi gear 3 ni macam boleh pergi lagi. Kereta ni pun pick up power. Boleh. Slide shot. Tak boleh naik bukit, kena gear 2. Position 3 dah. Tanpa disedari baru lap. Second lap. Come on. Ada lagi 2 kereta kat depan, kita kena potong. Go. Kenapa? Lambat. Ya Allah, kalau ikutkan hancur dah kereta ni. Dah balik rumah nangis eh. Boleh kejar lagi. Wei, apa masalah aku ni? Bawa jahar. Okey, jom. Itu kereta idaman aku tu kat depan tu. Type R FK2. Kereta ni harga dia tak turun-turun 200,000, hampir betul. Woohoo, slide. Op. Cantik. Satu hari aku memang kena cuba offline. Baru aku tahu betapa kelang kabut. Nak tahu masuk keluar corner kat mana. Ini aku main ikut je. Good safe. FK2 lagi sebiji kat depan. Dia lagi 3 lap to go. So kalau aku boleh potong dia ni pergi jauh-jauh, kita boleh main-main slide-slide. Lagak. Bye FK2, nampak kat side mirror. Bye. Sini bahaya siut. Kenapa aku tak tukar gear awal-awal? Okay. Boleh. Okay. Sini semua gear 3 all the way. Slide. Under steer. Okay. Jangan. Aku nak main slide. Biar potong jauh-jauh lu. Nampak belakang tu ada orang lagi tu. Go. Yes. No. Slide, yes. Yes. Slide. Kita main slide-slide lah.
Tu tak slide, tu fail, tu understeer. Dia kena tunggu belakang buang sikit, baru dia slide. Tak jadi! Jangan! Ada aku tekan handbrake kan. Okey. Okey, tu belakang dah makin dekat tu. Bawa cahar. Let's go. Okey. Tinggalkan dia orang, okey? Tinggalkan dia orang. Ini kena brake awal. Ah, itu dia. Gear 4 eh. Ini kena gear 3. Oh, itu cantik. Gear 2. Cantik. Okey, sekarang kita tinggalkan diorang jauh-jauh. Okey, panjat bukit. Gear 4 dulu, ni gear 3. Alah. Alah, baru nak slide. 3. Ah, slide tak jadi. Ah, tak jadi. Ah, tak jadi, jangan. Bahaya. Tak jadi. Aku punya slide semua fail, tak jadi. Tak bolehlah, kereta ni all-wheel drive. So, dia memang grip. Walaupun traction control semua off, dia grip gila. Oh, one more. Ingatkan ni dah last lap. Okay, so kita boleh buat mengarut lagi. Kejap, ni bahaya. Brake, 4, 3, lepas and slide. Yeah, nice. Ini, lepas minyak. Understeer. And, alah, aku nak set up bagi dia buang belakang. Macam tu, cantik. Ini bahaya. Jangan main. Okey. Belakang, tengok kereta kat belakang macam okey lagi. Okey. 4, 3. Tak boleh. Ah, slide sikit, tak best. Itu tak jadi. Itu slide yang tak jadi. Okey, kita. Tak jadi, tu pun tak jadi. Ni. Jangan buat hal, weh. Weh, last lap. Jangan buat hal. Mahu nak habis. Okey. Dah. Yang mengarut, habiskan. Final lap. Yes. Kita tengok balik replay. Last lap mengarut. Number one. Yeah. Sebelum kita habiskan stream untuk malam ni, kita tengok dulu replay yang aku bawa macam tu. Sikit. Yes. Okey, dapat. Aku akan dapat kereta baru. Tengok balik. Replay. Last lap. Handsome je Yaris ni. Tengok. Last kali. Tu. Sekejap. Depan pun mengarut. Go. 3. Tak, belum lagi. Belum. Dah habis. Okay. Last lap. Tengok mengarut tak mengarut.
confident tu, tak ada kereta kat belakang. Ini dia masuk corner and brake. Turun gear 4, 3. Ya Allah, jalan gitu. Oh, slide. Ya Allah, teruk. Teruk. Aku belasah kereta ni. Oh, tu dia slide all-wheel drive. Ya Allah, teruk. Oh, slide tu cantik. Oh, slide tu cantik. Nice. Yang ni? Oh, ni tak boleh. Ni bahaya. Ni corner yang bahaya. Silap buat memang terbabas. Masuk pastiak. Okey. Oh, belakang. Orang belakang dah kejar. Bawa mengarut. Dia kejarlah. Ini cantik. Cunuh kereta ni. Teringin lah dia kereta ni. Dah tak ada lah. Semua soul kat Malaysia. Dah tak ada stok. Cantik. Ni. Jadi. Slide tu jadi. Okay. Straight. Oh, tak jadi. Tak jadi. The whole corner. The whole corner tak jadi. Oh, ni. Ha, ambil kau. Slide dengan extra makan rumput. Yeah. Sebaik. Habis. Habis. Yes, habis. Habis. Okay, sekarang jom kita tengok. Since aku dah complete miles untuk malam ni. Elok-elok 10.40. 10.40, 1 jam aku stream. Mari kita tengok apa kita dapat. Ada apa tu? Ada Relica. Ada Porsche GT3. Ada Bugatti. Dengan Mini. Tak mau Mini, please. Tolonglah jangan Mini. Oh, GT3. Oh, aku suka gila GT3. Tapi aku rasa aku dah ada. Aku rasa aku dah ada. Hanya ni warna putih. Yang aku ada warna kuning kot. Jom pergi tengok jap kat garaj. Rasanya aku ada. Come on. Come on. Berapa orang tinggal yang online dengan aku? 4 orang. Lepas tu aku dah ada 11 like. Ya Allah, 11 like bestnya. Aku tak payah tunggu sampai minggu depan untuk dapat 10 like. Hari ni aku dah dapat 11 likes. Okay, cepat load. Come on. Kita tengok, kita ambil gambar sikit dengan kereta. Kita GT3. Ataupun aku cuba masuk GR86 yang baru tu. Best juga tu. Alah, aku punya wifi ni dia buat hal. Dah. Tak tahu kenapa malam ni tiba-tiba wifi macam tak leh nak jalan. Come on. On. Load. Tak mau load. Apa kata kalau lepas ni aku cuba juga main Need for Speed Heat. Sebenarnya Need for Speed Heat tu aku dah habis lah storyline. Hanya ada benda yang aku tak complete lagi. Aku boleh main dengan korang Need for Speed Heat macam best. Pasal Need for Speed Heat dia boleh modify kereta, boleh tukar-tukar body kit. Ha, tu yang syok tu. Seronok ah. Ini apa hal tak nak load ni. Aku boleh nampak aku punya duit ada 3 juta, 3.1 juta. Apa aku nak beli? Aku nak beli 10 Ferrari esok. Dia tak nak load. Ya Allah, memang masalah malam ni. Masih 4 orang ke dengan aku? Ya, aku dah dapat 12 like. Siapa yang extra tekan like tu? Korang yang 4 orang ni, jangan lupa subscribe eh. Make sure subscribe tau. Lepas tu aku akan online banyak lagi. Korang boleh dengar aku beletih online. Kalau dekat channel Zigaraj tu, aku kurang beletih. Pasal aku punya beletih edited. Masuk, potong, masuk balik, dah kurang beletih. Kat sini, aku beletih lah non-stop. Belum tengok lagi aku beletih anak aku macam mana. Aku beletih kang PS4 ni kang. Dia tak boleh pula load. Hoi. Memang teruk aku punya wifi ni. Okey, aku ambil soalan daripada korang. Tak ada soalan. Sorry, tak boleh komen.
Kenapa lain aku macam ni lah? Kenapa dia tak nak load? Tak apalah, aku rasa kita end sampai sini je lah. Pasal tak boleh nak load. Sama ada game ni hang, tapi game ni tak hang pun. Memang kipas tu duk pusing gitu. So game ni tak hang. Aku rasa line aku yang buatkan loading lembab. Okay. Terima kasih pada korang yang join untuk malam ni. Aku cuba lagi. Maybe seminggu sekali ataupun seminggu dua kali aku cuba online and buat streaming. Korang boleh komen kat video ni korang nak game apa. Daripada game-game yang tadi aku dah bagi tu, korang nak game apa? Apa yang aku boleh stream? Okay? Ciao, ciao. Assalamualaikum. Bye.